kata suruh rumah itu hanya orang biasa-biasa. Tapi hari ini Kak Zain nak berkongsi dengan anda bagaimana menjadi suri rumah luar biasa hebat. Hanya mengharapkan duit suami tapi mampu membantu suami dengan duit sendiri. Okey, lepas kita mengaji kan, kita boleh kerjakan, mulakan kerja bisnes kita. Okey, posting, okey, update status WhatsApp, update status Facebook ataupun media sosial yang lain. Yang penting kita buatlah sesuatu. Suri rumah ni tak lepaslah kalau kita tak sediakan makanan, sarapan ataupun keperluan anak-anak dan juga suami. So perkara yang paling penting, sediakan juga sarapan untuk anak-anak dan juga suami. Yang tu jangan lupa, jangan lupa jam 9 pagi wajib masuk ofis. So, atas meja makan sekalipun ataupun memang dah ada khas tempat untuk buat kerja, lagi baguslah yang tu. Tapi kena sharp, masuk jam 9 pagi macam orang kerja juga. Momentum ataupun semangat, okay, jam 9 kita dah tahu mindset kita wajib masuk kerja. So apa yang perlu kita buat? Persiaplah sikit, ha? Okay, seolah-olah kita nak pergi kerja walaupun kita kerja dalam rumah. Okay, ya. Ataupun suami tanya, cik, cik nak pergi mana tu cik? Keluarkan daripada mulut mereka, maksudnya cantik dah lah tu. Okay, so kalau ada PDPR, jangan risau. Anak di sebelah, sambil-sambil lah kita mengajar anak. Tanamkan mindset dekat kepala otak kita dan juga anak-anak kita. Tanamkan mindset yang ibu tengah bekerja sekarang. So adik, adik tolong main ataupun buat kerja adik, ataupun kita bagi aktiviti dekat dia supaya dia tak ganggu kerja kita. So insyaAllah kita boleh fokus sehingga jam 6 petang, lepas tu balik kerja lah. Macam biasa, kalau macam suami nak balik, okay, kita get ready makanan apa semua, kemas-kemas lah. Tapi jangan fokus ataupun ambil masa yang banyak untuk mengemas dan juga membasuh baju. Sekejap saja buat sambil-sambil, okay. Dan juga jangan bertangguh. Sharp your time, okay, sharp your mindset, okay, insyaAllah, okay, kejayaan itu akan menjadi milik sesiapa yang berusaha untuk menjadi suri rumah luar biasa hebat. Bye.